イチェノYo, masih di balas kotak serunya tuh di sini dan juga masih barengan sama Erlan Magatru. Ini buat akang-akang dan juga teteh-teteh yang sudah follow, terima kasih ya. Follow IG kita, Instagramnya di ichannel_tv_bdg. Dan juga yang sudah DM buat daftar, mending kamu daripada nunggu lama-lama, langsung telepon aja. Nomor Ibu Ria dan juga Ibu Amanda. Daftarnya apa sih? Nah, daftar apa? Daftar nyanyi di balas kotak. Sama aku juga punya tempat usaha, tapi pengen didatengin sama kru balas kotak. Boleh banget, langsung telepon aja ke sini. Ria dan juga Ibu Amanda ya. Ibu Ria dan juga Ibu Amanda. Ini nomornya di bawah, nanti bisa ikutan seru-seruan barengan sama Bala Guntang. Apalagi yang punya komunitas senanya wa ya, punya komunitas apapun itu. Tapi dah, aku mah bukan komunitas nyanyi, tapi cuma komunitas arisan atau mungkin komunitas cuma nongkrong-nongkrong aja sebagai ubar sebel. Senanya udah nggak apa-apa tuh, yang penting kan seru-seruan. Silakan telepon Ibu Ria dan juga Ibu Amandanya. Kalau DM-nya lama balasnya, karena memang numpuk banget ya wa, jadi hampura ya. Dan juga untuk yang sudah like, subscribe, komen dan share juga untuk apa dari YouTube kita, terima kasih di iChannel TV Official. Selalu tontonin juga pastinya tayangan-tayangan dari Balas Kotak episode-episode sebelumnya di iChannel TV Official ya. Yaudah kalau gitu sekarang kita ketemu lagi nih barengan sama JPX Yugensi. Dan ini ada duo juga. Kalau tadi ada duo Karisma, sebelumnya ada Andre Barabere. Sekarang kita ketemuan bersama duo Calude. Come on duo Calude. Wih. Selamat malam Bandung Gelap Bor. Luar biasa. Ini duo Calude, tapi aku lihat Anda tidak Calude. Kenapa Anda menamakan duo Calude? Pengen tahu? Atau pengen tahu banget? Pengen taunya bingit-bingit lah. Gimana? Calude itu singkatan dari insya Allah cakep lucu deh. Iya. Duo Calude cakep lucu deh. Iya. Kamu mau Calude is ada gitu ya. Aku mau ikutan atau bisa kan? Boleh. Tapi jadi trio ya. Aku gak Calude gimana tuh? Kalau masuk ke kategori dua Calude. Terlalu cakep cina prod gimana tuh? Atau duo Karisma? Duo Karisma kan duo cina. Ya udah, berarti duo Calude hari ini akan hadir tentunya. Dan juga pastinya duo Calude ini ada Kang Doeng ya. Ada Doeng, yang mana Doeng? Ini sebenarnya duo Calude itu terkenal dengan Udin dan Ihin. Kalau Doeng sama Ismail itu nama asli. Kalau ini nama panggungnya Udin Ihin. Udin Ihin, ay Udinnya namanya Doeng. Oh ini Ihinnya namanya Ihin teh Ismail cenah. Yeah. Oh jadi ini nama asli ya Pak ya. Gak kalah dengan negara Malaysia ada Upin Ipin, di sini ada Udin Ihin. Oh ada Udin. betul saudara. Ada Udin dan juga Ihin barengan sama duo Calude. Yeah. Ini tergabung terbentuk duo Calude dari kapan? 2017 berarti itu pas aku lagi SMA kelas 3 ya. Berarti lagi pemantapan sibuk banget itu. Kebetulan aku gak nanya. Hah? Nah ini seri deh emang kan ke pemantapan. Wah saat ayah corona 2017 ke sibuk-sibuknya abis teh. Berarti kalian sudah terbentuk ya duo Calude. Itu terbentuknya gimana, atas ketidaksengajaan atau mungkin pas ngaliwat? Memang kita udah bersahabat dari 25 tahun yang lalu. Wow. Semenjak kita di bangku apa? Di bangku apa? Di bangku TK. Ya. Oh iya. Kita lahir aja kita udah bisa nyanyi oa-oa gitu ya. Oh pas oa-oa langsung pas bisa nyanyi. Udah nyanyi. Ya. Oh, iya. Iya. Bernada langsung bernada. Bernada kalau lahir kita. Coba nada lahirnya gimana pas ngabrojol? Udin yang lebih, Udin. Yang lebih bisa. Tapi sebetulnya ini sepertinya asal nada naon gitu ya. Ayo Ihin gimana pas lahir? Sama aja. Oh nyambat. Sama. Oh iya, letih-letih langsung. Ya, tapi baguslah duo Calude. Semoga terus tetap berdua ya. Amin. Jangan pisah-pisah, Wak. Amin. Yang duo biasanya langsung jadi single caranya. Ya, single hati mah tenang naonnya. Tapi mun single jadi sorangan mah tuh janganlah. Yeah. Udah duo Calude pertemanan 25 tahun terbentuk dari 2017. Yeah. Itu sangat, kamu tuh harus berpikirnya ke situ. Kita tuh udah lama gabung. Atuh hayu kita bangkit lagi berdua gitu ya. Amin. Nah, ini sebelum nyanyi boleh Udin Ihin alias Kang Doeng dan juga Kang Ismail dari duo Calude. Sebelum nyanyi mau salam-salam dulu buat siapa aja, silakan Kang Ihin, Ismail. Untuk aku pribadi mungkin pertama-tama buat keluarga ya yang ada di rumah, selamat nonton iChannel ya di program Balas Kotak ya. Dan
Yang kedua buat semua anak-anak UGNC dan buat Bapak Ketua UGNC, Ayah Tina Sunti, Tisnasanesti. Dan buat kakakku tercinta, Tehnia, dan Awaris juga aja. Oke, kakak tercinta, hai, selamat menonton ya. Dari Kang Udinnya gimana? Kang Udin alias Kang Doeng. Eh udah, Kang Udin ini ada nama Doeng Ismail, wanya Mekatelah gitu namanya. Jangan lupa follow ya, dan juga add ya nama Facebooknya Doeng Selalu Tercakit. Doeng apa? Doeng apa? Doeng Selalu Tercakit. Eh itu teh ayah nama Facebooknya Selalu Tersakiti ayah. Ada, oh, ada. Curhat leh, iya nanti. Pak Gawera teh curhat, ayo aja udah sayang unfriend. Gimana nih Kang Doeng, salam buat siapa? Oke, kirim salam buat keluarga yang di rumah di Kopo Sayati. Saya di Kopo Sayati. Oh Kopo, ya. Eh Kang Ismail teh mana? Kang Ismail, Batu Jajar Cimareme. Batu Jajar Cimareme dan ini Kopo Sayati. Sarua Bandung ya, Bandung Barat. Sok atau mangga, silakan Kang Doeng. Buat teman-teman UGNC yang UGNC channel juga, buat JP Wedding Organizer, terima kasih telah bergabung di kita ya. Kita telah bergabung di beliau ya. Dan buat teman-teman yang ada di studio juga, pokoknya spesial buat semuanya. Oke deh, siap kalau gitu dua celodi hari ini mau nyanyi lagu apa cenah? Seruni. Seruni. Iya. Ayah singkatannya oke, okay, Seruni. Enggak itu mah. Oh enggak. Dari sananya. Sugar ratunya Kak Caludi. Cakep lucu DI. Kalau Seruni. Serunya DI. Tuh di sini. Oh serunya di sini. Betul, pas sekali ya. Seruni. Betul. Serunya tuh di sini. Tapi agak maksakan wah. Agak maksakan. Karena kan kalau yang dipaksa-paksa itu suka enggak baik ya. Karena kalau misalnya gini kayak hubungan aja. Kita tuh terlalu memaksakan. Buru-buru sudah aku tuh pengen bobogohan dipaksakan. Ujung-ujungnya pas saya dan putus. Pengalaman pribadi. Curhat. Nah menik itunya menik langsung pengalaman pribadi. Tapi gak apa-apa sih, memang semuanya juga suka kayak gitu mengalami. Betul, betul sekali. Pernah mengalami kayak gitu sakit hati? Sangat, sampai sekarang juga masih mengalami gitu. Oh baik. Sampai sekarang masih mengalami. Nah kalahkan surat donananya. Iya, nyata donanawan. Karena abis TikTok wah. Iya betul. Anda gak bom, saya gak bom-bom ya begitu. Nah ini Kang Udin selalu tersakiti. Bener kan cak ABG? Nah kalau Ismail gimana pernah? Selalu bahagia. Oh berarti bedanya itu kebalikannya. Mereka berdua dalam dua calodi tapi mereka ada perbedaan. Yang satu selalu bahagia, yang satu selalu tersakiti. Jangan ya. Astagfirullah. Oh ya sugarnya ada kasup. Mantap padanya. Ya. Ya sudah kalau gitu udah gak sabar nih. Dua calodi akan hadir tentunya buat pemirsa e-channel. Dan sekarang sudah waktunya Erlan Magatru pamit. Terima kasih buat semuanya. Selalu tonton e-channel TV Warna-Warni Bandung 26 UHF. Setiap hari Minggu dan Senin jam 8 malam. Dan juga tontonin tayangan-tayangan ulangnya. Ada di YouTube kita ya. Aku ingetin terus gak bosan-bosan di e-channel TV Official. Jangan lupa di like, subscribe dan juga di komen. Terus juga di share, dibagikan ya. Makasih juga yang sudah follow di e-channel TV underscore BDG untuk Instagramnya. Dan kalau gitu sekarang Erlannya harus pamit dulu ya. Makasih buat semuanya. Hampura nih kalau udah salah-salah kata. Pokoknya cuma bercanda aja ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan juga pastinya tetap jaga hati kamu buat e-channel. Sekarang langsung aja kita sambut ini, dia ada duo Calode dengan Seruni di sini di Balakotak. Serunya tuh di sini.
aja ya, Kak Erlan. Bila kurai tertusuk duri, engkau bagaikan galangan. Ahai, ahai, bunga larangan. Terasa gemetar hati, bergemuruh darah-darah-darah di dada. Hati tertusuk cinta, bergelora bagaikan bara. Masih serunya today, asik. You can see, goyang you. Bila kuraih tertusuk duri, engkau bagaikan larangan. Ahai, bunga larangan. Aduh, channel.